Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudaw wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa LDII TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembali mengucapkan syukur kepada Allah yang terus-menerus melimpahkan nikmat, karunia, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa LDII TV yang kami hormati, pada bulan Ramadan ini kita semua sudah memahami betapa besar kefadhilan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sangat mengepolkan, sangat semangat berbuat baik, beribadah, dan salah satu yang dikerjakan oleh beliau adalah membaca Al-Quran, di mana setiap malam malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Nabi membaca Al-Quran dan disimak oleh malaikat Jibril. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, ada jaminan dari Allah. Seperti diterangkan dengan firman-Nya, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Orang-orang yang membaca kitab Allah, mau menetapi sholat, menegakkan sholat, mau menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baik dengan cara samar, sembunyi-sembunyi, hanya dia yang tahu, ataupun dengan cara terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan suatu dagangan yang tidak akan rusak. Artinya mereka akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah. Dari ayat ini, orang iman itu mengamalkan amaliyah yang dikerjakan oleh lisannya, yaitu mau membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mau ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya, yaitu dengan mau sholat. Juga mau beribadah yang berupa mengeluarkan sebagian harta bendanya. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka mau menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan Allah, baik kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, ke masjid, ke musola, madrasah, majelis taklim, atau yang lain. Yang penting untuk urusan kebenaran, untuk urusan kebaikan, kemaslahatan umat. Maka Allah memberi jaminan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mendapatkan suatu dagangan yang tidak akan rusak, yaitu surga. Para pemirsa LDII TV yang kami hormati, kadang-kadang orang bertanya, kenapa saya harus baca Quran? Toh, saya tidak tahu apa itu maknanya, apa itu artinya yang terkandung di dalam lafad-lafad Al-Quran. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari sudah bersabda, "Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi kal utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun."
Orang iman yang mau membaca Al-Quran dan mau mengamalkan isi Al-Quran sakpol kemampuannya, maka digambarkan sebagaimana jeruk utruja itu buah yang dikupas pakai pisau seperti buah jeruk limau, di mana jeruk itu rasanya enak dan baunya juga enak. Sehingga orang yang mau membaca Al-Quran, orang iman yang bisa membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, itu luar dalamnya bagus semua. Ada sebuah cerita, ada seorang kakek yang senang membaca Al-Quran, tiap pagi membaca Al-Quran, habis maghrib membaca Al-Quran. Dia punya seorang cucu. Dia mengamati kakeknya yang sering membaca Al-Quran. Kemudian dia mencoba untuk meniru kebiasaan kakeknya itu. Dia usaha membaca, tapi dia pikir, kenapa saya baca Al-Quran, toh saya nggak tahu artinya. Kemudian apa yang dirasakan dalam hatinya dia sampaikan kepada kakeknya. Kakek, saya meniru kebiasaan kakek membaca Al-Quran, tapi saya pikir, kenapa saya baca Al-Quran, saya tidak tahu artinya, kek. Kakeknya bilang, cuk, coba ambil keranjang itu. Kebetulan di dekatnya kakek ada sebuah keranjang. Keranjang itu coba isi batu, kemudian bawa ke sungai, dan bawa lagi ke saya sekeranjang air. Betul, cucu itu mengerjakan perintah kakeknya. Dibawalah, dipenuhilah keranjang itu dengan batu-batu, dibawa ke sungai, kemudian batu itu ditumpahkan ke sungai beserta keranjangnya, kemudian dia bawa air. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa membawa air sampai penuh. Karena namanya keranjang, air tumpah semuanya. Akhirnya sampai di hadapan kakeknya, keranjangnya tidak ada airnya sama sekali. Kek, saya nggak bisa mengikuti apa yang diperintahkan kakek, airnya habis. Coba usaha lagi, cuk. Akhirnya bawa lagi batu, sampai di sungai, bawa lagi, air habis. Kakeknya bilang, kamu kurang cepat, cuk. Kamu kurang cepat. Coba lagi, jalan cepat atau sambil lari. Kesininya sambil lari. Akhirnya cucu itu menetapi atau melaksanakan apa yang diperintahkan kakeknya, kembali ke hadapan kakek, secepat apapun dia lari, keranjang itu tidak berisi air. Kemudian cucu itu bilang, kek, saya percuma ngikuti petunjuk dari kakek ini, gak bisa, secepat apapun saya lari, saya tidak bisa membawa sekeranjang air. Akhirnya cucu itu bilang, udah kek, ini saya kasih timba. Kakeknya bilang, saya minta kamu datang ke sini pak membawa sekeranjang air, bukan setimba air. Akhirnya cucu itu menyerah, udah kek, saya gak bisa. Terus kakeknya bilang, coba tengok keranjang yang kamu bawa. Apa yang terjadi pada keranjang itu? Ternyata keranjang itu bersih, tadinya kotor sebelum dipakai untuk ngangkat batu, ngangkat, dicelupkan ke sungai, dibawa lagi, itu tadinya kotor. Begitu angkat batu, dicelupkan di sungai, bawa lagi, ternyata keranjang itu jadi bersih. Maka kakeknya nasihat, itulah gambaran orang yang hobi baca Quran, cuk. Orang yang bawa Quran, mau baca Al-Quran, maka lahiriahnya dia akan bersih, batinnya akan bersih. Digambarkan seperti itu tadi. Ini memperkuat apa yang disabdakan, apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang iman yang mau baca Al-Quran, maka baunya enak dan rasanya juga enak, lahirnya enak, batinnya juga enak. Rasulullah juga memberi jaminan, orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf diberi kebaikan, 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun.
wal hasanatu bi asyri amsalha. La akulu alif lamim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak bilang alif malamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan demikian, membaca alif lamim mendapat 3 kebaikan dilipatkan 10 kali lipat, sehingga mendapatkan 30 kebaikan. Masa kita hanya baca alif lamim, setelah itu sadaqallahul adzim, betapa pelitnya orang itu di dalam membaca Al-Quran. Untuk itu saya mengajak kepada para pemirsa LDTV untuk senang baca Al-Quran. Karena walaupun kita tidak tahu artinya, maka Quran bahkan manfaat bagi kita semua. Demikian uraian dari kami, semoga ada manfaat untuk kita semua dan kita bertambah hobi baca Al-Quran, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.